Jom belajar matematik bersama Cikgu Laili. Tonton sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Hari ini kita nak bincangkan bagaimana kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan kalkulator. Okey, jadi sebelum kita nak selesaikan, kita kena pastikan persamaan tersebut dalam bentuk am. Okey. So dalam bentuk am kita adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. So apa-apa soalan yang keluar tu kena tukarkan . Alright. So sekarang kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, mula-mula kita tengok dekat sini. Dekat sini nilai dia 2k kuasa 2 tambah 9k tambah 4 sama dengan 0. Okey, jadi untuk menggunakan kalkulator, okey, awak tekan on, tekan mod sampai jumpa EQN, tekan 1, tekan anak panah ke kanan ni, okey. So kita dapat degree, tekan nombor 2, kemudian masukkan nilai A. Okey, nilai A kita adalah 2. So 2 sama dengan, okey, masukkan nilai B. Nilai B kita adalah 9. Okey, dan kita punya nilai C adalah 4. Okey, dekat sini jawapan kita X1 negatif 0.5. Tapi dekat sini nilai K kan, bermaksud K lah, K1. Tapi kita tak nak dalam bentuk perpuluhan ni, kita nak dalam bentuk pecahan. So apa kena buat? Shift ABC. So kita akan dapat K1. Okey, jawapan dulu kita letak tepi dulu. K1 sama dengan negatif 1/2. Okey, tekan sama dengan. So awak akan dapat K2. K2 sama dengan negatif 4. Alright. Okey, daripada jawapan yang kita dapat tu, okey, kita mula-mula kita buat kurungan sama dengan 0. Okey, so kita dapat negatif 1/2 kan? So 2 ni dia akan jadi 2k. Okey, sini negatif 1. Jadi dia akan jadi tambah 1. Okey, yang ni negatif 4, dia akan jadi k tambah 4. Okey. So daripada persamaan yang awak dapat ni, selesaikan dia satu persatu. Tambah 1 sama dengan 0, 2K sama dengan negatif 1, K sama dengan negatif 1/2. Atau okey, ambil lagi satu ni yang dalam kurungan, K tambah 4 sama dengan 0, K sama dengan negatif 4. So awak dah dapat nilai untuk K. Okay? So jawapan yang ni tak apa, biar je kat sini ataupun awak boleh padam. Okey. So, kita tengok pula pada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua ni awak kena selesaikan dululah. Jadikan dia kepada persamaan bentuk am. Okey. So x kuasa 2 sama dengan, okay, kita masukkan nilai ni, 9x tolak 18, tukarkan kepada bentuk am. So x kuasa 2 tolak 9x tambah 18 sama dengan 0. Okey. So ambil kita punya kalkulator macam tadi juga, mod EQN 1 ke kanan degree nombor 2. So A kita, kalau kat sini tak ada nombor, maksudnya A kita 1 lah. Okey. Sama dengan, masukkan nilai B, negatif 9. Negatif ni hati-hati . Jangan tak masukkan. Okey, dan C kita 18. Okey. So awak akan dapat jawapan dia X1 sama dengan 6, X2 sama dengan, okey, X2 tekan sama dengan, awak dapat 3. Okey, sama juga buat kurungan sama dengan 0. Okey, ni jawapan kita . Jawapan kita. Okey, so sini positif kan? So X tolak 6. Yang ni positif juga, X tolak 3. So jawapan kita X tolak 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Atau X tolak 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Okey, so kita dah dapat jawapan. Okey. So kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, soalan ni melibatkan pecahan. Okey, so
apabila soalan melibatkan pecahan, kena hati-hati sikitlah. Kita kena hilangkan pecahan itu. Okey, so apa yang kita perlu buat adalah buat darab silang. Jadi bawahnya atas P, 3P tolak 1 sama dengan 1, 8 tolak 11P. Okey, so selesaikan satu persatu. So yang ni masuk dalam ni. 3P kuasa 2 tolak P sama dengan ni 8 tolak 11P. Kemudian tukarkan kepada bentuk am. Okey, so 3P kuasa 2 tolak P. Tolak 8 tambah 11P sama dengan 0. Okey, so 3P kuasa 2. Okey, ni negatif P dengan 11P. So gunakan konsep hutang senang eh. Negatif 1, awak ada negatif, awak ada hutang RM1. Kemudian awak ada dalam poket RM11. Nak clearkan kita punya hutang. So kita ada balance lagi 10P. Okey, so bila dia dah berada dalam bentuk A, kita just buat kurungan sama dengan kosong. Okey, kita cari jawapan. Okey, jawapan mod EQN degree 2. Okey, A kita adalah 3 sama dengan B kita adalah 10 sama dengan C kita adalah negatif 8. So kita dapat dalam bentuk perpuluhan. Ingat kita tak nak perpuluhan. So tekan shift, tekan ABC. Kita akan dapat 2/3. So P 1 sama dengan 2/3. Ni P lah sebab dalam persamaan kita P. Okey, dan yang P2 kita dapat negatif 4. So P2 kita sama dengan negatif 4. So simpan kita punya jawapan dulu. Okey, so kalau pecahan, okay, kalau pecahan nombor 3 ni naik sini, 3P. Okey, ni positif kan? Tolak 2. Okey, yang ni P, P negatif jadi tambah 4. Okey, so kita selesaikan satu-satu. 3P tolak 2 sama dengan 0. 3P sama dengan 2. So P sama dengan 2/3. Atau P tambah 4 sama dengan 0. P sama dengan negatif 4. So ini kita punya jawapan. Okey, so sekarang kita tengok pula contoh soalan peperiksaan. Ini kalau SPM, KBSM ni memang soalan favourite ni. Soalan wajib. Okey, dalam kertas 2 bahagian A. Okey, so markahnya biasanya 4 markah lah kalau untuk SPM SPM KBSM. Yang KSSM ni kita belum tahu lagi format dia macam mana, tapi saya cikgu rasa memang sedikit sebanyak dia tak banyak berubah. Okey, so mula-mula kita selesaikan 2x tolak 5 sama dengan x tolak 4. Sebab dia kuasa 2x tolak 4, so dapat 2x tolak 5 sama dengan, okey, yang ni kita nak mengurangkan kesilapan. So ada pelajar dia suruh, dia suka terus direct darab macam ni Tapi yang ni cikgu nak bagi cara macam mana kita nak kurangkan kesilapan. Okey, awak ambil yang ni, kemudian yang ni tolak 4. Okey, lepas tu ambil yang ni pula, tolak 4 x tolak 4. Okey, kemudian selesaikan macam biasa sama dengan, okey, ni darab dalam x kuasa 2 tolak 4x. Okey, yang ni tolak 4x tambah 16. Okey, so sekarang kita nak dia kalau boleh dalam bentuk positif lah. Jadi cikgu akan bawa yang bahagian sini, bawa pergi sebelah sini So yang ni cikgu selesaikan dulu. 2x tolak 5 sama dengan x kuasa 2 tolak 8x tambah 16. Okey, so cikgu nak bawa ni pergi sini. So dia akan jadi x kuasa 2 tolak 8x tambah 16 tolak 2x tambah 5 sama dengan 0. Okey, so yang ni akan jadi x kuasa 2. Okey, kita tengok yang ni negatif 8, negatif 2x. So kita jadi negatif 10x. Ini positif 16 tambah 5, so dia akan jadi 21 sama dengan 0. Okey, kemudian buat kurungan sama dengan 0. Okey, ambil kita punya calculator. Mod EQN 1 degree 2. So kita punya A adalah 1,
B kita negatif 10 dan C kita adalah 21. So kita dapat jawapan X1 sama dengan 7, X2 sama dengan, kita akan sama dengan, kita dapat 3. Okey, so simpan jawapan kat tepi. Masukkan dalam kita punya kurungan. So dia akan jadi X tolak 7, X tolak 3. So jawapan kita X tolak 7 sama dengan 0, X sama dengan 7, atau X tolak 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. So ini kita punya jawapan dan yes, dapat 4 markah. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Okey, ini soalan yang terakhir. Ah, yang ni kena tengok sikit betul-betul. Ini melibatkan pecahan. Okey, tapi pecahan dia tengok yang ni x 6 per x, yang ni tak ada pun per x. Okey. So tapi tak ada masalah. Selesaikan macam mana pecahan yang biasa awak buat. So kita tengok 5x tambah 18 sama dengan 6 per x tambah 11. Okey, jadi awak kena selesaikan yang ni dulu. So 5x tambah 18 tolak 11 sama dengan 6 per x. Dah selesai yang ni, baru kita boleh bawa naik atas yang nilai x ni. Okey, so yang ni jadi 5x, 18 tolak 11 tambah 7. Okey, sama dengan 6. So yang ni kita darab dengan x. Okey, so kita darab dengan x. So yang ni dia akan jadi 5x kuasa 2 tambah 7x sama dengan 6. So tukarkan kepada bentuk am. 5x kuasa 2 tambah 7x tolak 6 sama dengan 0. Okey, buat bracket. Ambil kalkulator kita, tekan mod EQN. Okey, degree 2, A kita 5, B kita 7, C kita negatif 6. So kita akan dapat titik perpuluhan, tukar kepada pecahan, kita dapat X1 sama dengan 3/5. Okey, X2 kita dapat negatif 2. Okey, masukkan dalam kita punya bracket ni. So dia akan jadi 5X tolak 3, X tambah 2. So selesaikan. 5X tolak 3 sama dengan 0, 5X sama dengan 3, X sama dengan 3/5, atau okey, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. So dapat 4 markah. Okey, so cikgu doakan semua boleh faham. Siapa yang tak faham boleh tinggalkan komen ataupun boleh PM direct kat cikgu. Okey, itu saja.